mengadakan bersama. Jadi hasrat saya itu besar, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang mungkin lepas ni kita berbincang secara lanjut untuk realisasikan program kolaborasi usahawan Medan dan juga usahawan di negeri Johor. Itu saja, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Sri Rahayu. Saya sebenarnya bukan berasal dari Malaysia, saya dari Jawa. Oke. Okay. Ya, tapi saya dari warga negara Malaysia. Saya pengusaha, seorang pengusaha di Malaysia dan mengusahakan sejak tahun mengusahakan biskut-biskut termasuk biskut raya dipasarkan di pasaran Malaysia lah, seluruh pasar raya Malaysia. Tujuan saya datang ke sini sebelumnya 2 minggu yang lalu pun saya ada juga datang ke Siantar untuk mencari produk-produk yang boleh saya bawa ke sana, termasuk saya bawa masuk batik daripada Pekalongan, saya bawa ke sana. Apa salahnya saya cari produk yang ada di sini untuk saya bawa ke sana untuk sebagai penambahan saya punya produk-produk untuk dibawa ke pasar raya di Malaysia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Firdaus. Saya adalah pengusaha roster dan sedang makan. So, saya kat rumah Malaysia, ada buat ayam penyek dengan bakso. So, dekat rumah, saya buat mie bandung. So, mie bandung itu saya nak perkenalkan di Medan. Untuk saya ada buat perencah dan kopi dan teh sendiri, produk sendiri. So, at least di Malaysia makan ayam penyek, di Muak, di Indonesia makan mie bandung. Okay, itu sahaja. Selamat hari ya. Nama saya Suwin. Saya pengurus syarikat tanda penting. Kita ni buat percetakan dan banting stiker semualah. Dalam bidang percetakan ni lebih kurang dalam 7-8 tahun. Tapi baru-baru ni kita move towards shirt printing, baju semua. Kita ada kawan-kawan daripada travel agency yang hantar ke Umrah dan Haji. So kita tengah cari barang-barang macam sejadah, pelekong, bagi supplier. So, tujuan saya ke sini hari ni sebenarnya nak cari ada tak supplier-supplier baru related to Muslim, sejadah ke baju Muslim, baju Muslim. Kalau siapa-siapa ada, boleh kita discuss nanti. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Shadna Segren. Saya membuat sambal. Kita ada 5 jenis sambal. And sambal ikan kurau, sambal sotong, sambal cendawan, sambal kacang dan sambal mangga. So kita memang nak export ke Medan. So that saya di sini untuk tengok that we, if we can, you know, work together. And saya juga memang nak juga tengok bolehkah saya dapat resepi yang istimewa daripada Medan. It can be sambal ataupun sop, di mana kita boleh produce dan tengok macam mana kita boleh import ke Malaysia dan export from Malaysia ke negara-negara. Thank you.